Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi. Kali ini saya bikin menu masakan yang sangat sederhana. Ini super sederhana, teman-teman. Tapi walau sederhana, ini saya jamin bisa bikin boros nasi dan teman-teman semua suka. Yuk, kita bikin bersama-sama. Oke, yang pertama kita siapkan air, masukkan cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan tomat. Ini kita rebus sampai semuanya empuk ya. Sembari menunggu, kita goreng tahunya. Goreng sampai berwarna kuning kecoklatan atau menurut selera. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita tiriskan. Lanjut kita untuk menggoreng tempe. Goreng hingga kuning kecoklatan juga ya. Jika sudah, kita angkat. Oke, teman-teman, kita lanjut. Cabai yang sudah kita rebus tadi, kemudian kita masukkan ke dalam cobek, tambahkan terasi, gula, garam, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita ulek atau kita haluskan. Oh ya, untuk detail bahannya, teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, minta tolong dukungannya ya. Untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Yang sudah support, yang sudah subscribe, saya haturkan banyak terima kasih. Oke, kemudian kita tata tahu dan tempenya. Kemudian kita lengkapi dengan lalapan ya. Dan sambal bawang sederhana siap untuk kita sajikan. Sangat menggoda selera ya teman-teman. Bikin nafsu makan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal bawang penggugah selera makan.